Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita internasional pilihan kami untuk akhir pekan ini. Sebuah video amatir diunggah ke media sosial dinyatakan sebagai video serangan terbaru pasukan Suriah ke kota Aleppo, Homs, dan Zabadani. Akibat serangan ini, sudah 2 pekan para pekerja kemanusiaan tidak dapat mengirimkan bantuan makanan kepada warga Suriah. Setelah dikukuhkan sebagai calon presiden dari Partai Republik, Mitt Romney meninjau kerusakan akibat badai Isaac di Louisiana. Presiden Obama juga rencananya akan mengunjungi Louisiana pada hari Senin mendatang. Eastwooding menjadi trending topic di media sosial setelah aktor Clint Eastwood berbicara dengan kursi kosong yang merepresentasikan Presiden Barack Obama pada konvensi Partai Republik. Obama membalas dengan memposting foto dirinya di kursi presiden, disertai tulisan kursi tersebut telah terisi. Masyarakat di Taiwan merayakan Festival Hantu. Festival ini diadakan karena kepercayaan bahwa bulan ini para leluhur yang telah meninggal dunia datang untuk mengunjungi keluarga mereka. Saya Retno Lestari untuk Kilas VOA.